kali mu tak makan, aku nak belanja mu ni. Sebenarnya aku tu ahang kamu. Aku ya bu. Dadah lah tu, buat apa? Jangan makan apa? Semoga kesalahan ini berpunca dari keseronokan. Keseronokan yang tiada kepuasannya, yang menghantui diri aku sampai bila-bila. Daya semampuku, ku coba menunggu. Biarlah lompang hatiku. Okey, semua pelajar sila duduk. Hei, mujahid! Bapa makankan mereka! Cikgu, saya makankan mereka kerana saya baru lepas sunat, cikgu! Apa yang kau? Tunggu ya! Okey, cerita dia budak yang pakai songkok ni yang kena buli. Mak, boleh tak adik di sekolah aku tahun ni? Adik tahu kan, dia tak perlui. Adik tak suka ke kehidupan kita ni? Boleh? Boleh? Haa, ambil lah kau! Mana dia? No. Memang teruk dia kena buli, dari pukul sampai ke pak makanan. Bukan tu je, dia juga tempat kami lepaskan geram. Kasih sengat! Haaat! Aku rasa nak lipik lah dengan abu tu. Bayar tu macam adik tu dah lebang. Nanti masuk hospital pula. Tak masa gitu. Bila-bila kita orang tak puas hati, kita orang akan kegar je. Janji hati puas. Kalau bukan orang lain yang pukul dia, aku akan pukul dia. Kalau bukan aku, kawan aku. Kalau bukan kawan aku, siapa-siapa je lah. Tapi ada satu hari tu yang betul buat aku jadi gila. Ya, aku cendal lah yang ada ni. Time rehat, buat cara rehat! Time rehat, buat cara rehat! Tupik tu! Jom. Memang best pukul dia. Memang best. Tak cukup dengan benda tu, ada benda lain yang aku buat. Orang boy. Biarlah tiada pesan. Sampai suatu hari, kepuasan dan best tu terhenti. Aku tersedar, dia pakai seluar yang sama setiap hari. Ku coba menunggu, biarlah lompang hatiku. Aku jadi sebersalah. Eh, cap, aku dah menzalimi orang yang susah. Dan aku bertambah salah dan berdosa besar. Dia bukan tak nak rehat, tapi dia tak ada duit nak beli makanan. Jadi dia ambil keputusan untuk belajar. Seterdaya semampuku, ku coba menunggu.
Pulang kau yang pergi, kembalilah kepadaku. Penyesalan ini takkan hilang sampai bila-bila pun. Mimpi-mimpi